Hai teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan bikin makeup tutorial seperti biasanya aja. Cuma di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan menitikberatkan pada satu produk makeup yaitu Vocalure. Tapi bukan berarti aku di sini bikin one brand makeup tutorial ya. Tapi aku sebagian besar produk yang bakal aku pakai di video ini adalah dari Vocalure. Kebetulan aku baru aja beli beberapa produk dari Vocalure dan aku pengen bikin makeup tutorialnya sekaligus reviewnya. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih aku beli produk Vocalure ini, sekitar 2 bulan yang lalu, dan aku juga udah nyobain juga kemarin-kemarin. Tapi ya aku kepingin aja sih nge-review lagi, terus ngasih info kalian, ngasih ke kalian pendapat aku tentang produk Vocalure ini. Ya meskipun udah banyak banget ya beauty vlogger atau beauty atau youtuber yang bikin review tentang produk ini, tapi aku kepingin memberi pendapatku sendiri ke produk Vocalure ini. Jadi produk Vocalure yang aku punya di sini adalah pertama foundation, habis itu ada eyeshadow. Di sini aku punya 3 eyeshadow. Ya ini aku agak hilaf sih belinya. Habis itu ada lipstick atau lip cream, ini warnanya. Jadi mereka semua warnanya metalik gitu karena waktu itu aku kepingin beli lipstick yang ada efek glitternya gitu, dan ketemulah sama lip cream ini. Dan satu lagi yang aku punya adalah eyeliner, liquid eyeliner silvernya si Vocalure ini. Jadi waktu itu aku sebenarnya kepingin beli eyeshadow glitter yang benar-benar super glitter, tapi ya tiba-tiba ngelirik ini, jadi sekalian aku beli aja. So tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian ingin tahu hasil akhirnya seperti apa, look apa yang bakal aku bikin di video kali ini, keep watching this video. Ya, jadi seperti inilah penampakanku kalau belum pakai makeup dan belum pakai skincare atau pelembab apapun. Dan langkah pertama yang bakal aku lakuin adalah pakai oil control film atau kertas minyak ini sih, buat nyerap minyak-minyak yang ada di kulitku. Oke, selanjutnya sebagai pelembab atau moisturizer atau base makeup untuk sehari-hari, aku selalu pakai aloe vera gel untuk pelembabnya. Dari sini aku pakai dari Design. Mungkin kalian udah pernah lihat ini di videoku sebelumnya atau di Instagramku. Ini sebenarnya sih nggak ada efek yang gimana-gimana gitu ya dari si aloe vera, desain aloe vera ini. Cuman memang untuk melembabkan wajah aja sih. Aku lebih prefer ke Natura Republic aloe vera ya, Natura Republic, karena menurutku dia lebih ada dampaknya gitu ke wajahku, karena waktu itu aku jerawatan parah di bagian rahang sini, dari rahang sini sampai ke leher itu benar-benar jerawat yang matang-matang dan beruntusan. Terus aku nggak sengaja beli, bukan aku sih yang beli, jadi adikku yang beli si Natura Republic itu. Terus aku iseng-iseng aja coba, lama-lama jerawat yang ada di rahangku itu hilang, dan sampai bekas-bekasnya pun itu juga hilang. Nah sekarang mau repurchase Natura Republic lagi, harganya lumayan ya. Dulu waktu beli masih harga 65 ribu deh kayaknya, kalau nggak 60, pokoknya sekitar 60-an. Dan sekarang
udah 2 kali lipat, malah ada yang 3 kali lipat, entahlah. Ya udah sih, mending ngabisinnya dulu aja. Oke, kebanyakan ngomong. Ini udah diratain di seluruh muka dan tunggu sampai kering. Next, aku bakal pakai foundationnya Vocalur, yaitu Vocalur Skin Evolution Fluid Foundation. Ini penampakannya ya besarnya cuma sejariku, terus dan kalau dibuka ternyata yang gede tutupnya doang dan isinya cuma setengah jariku, sedih banget. Ya udah sih, habis itu ini set yang aku pilih adalah nomor 05, yaitu Natural Tan. Kayaknya sih dia kegelapan ya ke aku, cuma waktu itu aku mau beli yang natural udah habis, terus mau beli yang lebih terang kayaknya nggak cocok ke mukaku. Sini aku coba ambil produknya. Ini satu pump lagi kali ya. Tuh, aku coba totolin dulu. Ini sih dia kayak rasanya dia kayak kenyal gitu sih. Apa sih kok kenyal, kayak berat gitu loh cairannya, nggak bener-bener fluid banget ya, nggak juga kental-kental banget, jadi kayak sedang-sedang sedikit kental gitu, nggak jelas. Habis gitu aku mau ngeratainnya pakai kotor ya, kayaknya aja deh nih yang bersih. Aku ratain dulu di seluruh muka. Itu kan dia agak kegelapan tapi ya masih aman sih kalau di kulitku. Oh ya, ini aku sponsnya beli di online shop di Instagram, namanya Makeup Store _ID. Ini tuh harganya murah, tapi dia nggak murahan. Dia tuh so fluffy banget. Ini nggak di endorse ya, jadi aku beli sendiri. Ini so fluffy banget dan kalau dikasih air, maksudnya dicemplungin ke air tuh dia bisa ngembang gitu, lebih besar dari ukuran aslinya. Terus dia nggak begitu banyak nyerap produk sih, tapi menghantarkan si produk-produk yang ada di kulit kita ke kulit yang lainnya. Nah, ini sih kalau menurutku coveragenya lumayan. Jadi aku ada bekas jerawat di sini, dia juga agak ketutup. Terus untuk dark circleku di bawah tadi juga udah lumayan hilang. Lanjut, karena aku nggak punya bedaknya dari Vocalur, jadi aku pakai bedak dari Riva Queen Lavivo Cosmetic. Ini yang warna ivory Perfection Natural Bright. Aku ratain aja langsung di seluruh muka pakai sponsnya yang ada di dalamnya. Aku tetapin dulu yang di bagian bawah mata.
Kayaknya aku udah selesai ngeset wajahku, seluruh wajahku pakai plus powder dari Viva Queen tadi. Selanjutnya aku bakal pakai alis, bakal bikin alis. Nah, untuk step ini aku bakal skip, gak aku masuk ke video ini. Aku mau bikin alis dulu. Hai, ini aku udah kelar ngalis. Aku tadi bikin alisnya pakai pensil alis dari Jasmine yang kayak gini. Terus aku isinya pakai LD Pro Dual Lasting Eyebrow Cream yang karamel kayak gini. Kemudian aku bakal lanjut ke step bagian eye makeup. Nah, di sini aku kan punya 3 eyeshadow nih. 1, 2, dan 3. Yang pertama ini yang udah lama ya kayaknya. Belum kan. Yang ini sih. Palette Focolor ini. Jadi ada 18 warna kayak gini. Dan ada 10 warna yang matte. Nah, ini tuh nggak matte sih, tapi kayak ada sedikit glitter. Terus yang ini, atas ini seluruhnya full glitter semua. Kemudian ada lagi yang seri Twilight. Di sini juga isinya 18 warna kayak gini. Dan warna-warnanya super cantik banget. Terus di sini ada 8 yang warna matte. Ini. Kemudian ada yang sisanya ini dan ini. Itu glitter semua dan cantik-cantik merah. Satu lagi yang aku punya adalah Ever Changing Eyeshadow Palette Focolor. Jadi dia ada berapa nih ya? 14 warna eyeshadow. Dan dia juga udah dilengkapi sama brushnya sendiri dari Focolor. Jadi ujungnya pipih kayak gini buat ngetap-tap eyeshadow. Kalau ini untuk ngeblend eyeshadownya. Kalau di sini ada 9 warna yang matte dan sisanya itu glitter. Coba aku sedikit swatch ya yang ever changing ini. Coba aku mau swatch yang warna laser ini dan warna sunset. Dan bisa kalian lihat warnanya super super pigmented. Gemes. Aku coba swatch di tangan sini. Sini kali ya. Nah, untuk di video ini aku bakal coba pakai yang palette Twilight aja kali ya. Oke, pertama aku bakal pakai warna transisi dulu. Bentar aku cari brush dulu ya. Ini aku udah nemu brushnya. Aku ini pakai brush dari BH Cosmetic. Ini aku beli satu set gitu, isinya 36 piece kalau nggak salah. Aku beli online. Sorry ya kalau suaraku agak serak atau nggak enak didengar, soalnya kayak lagi mau flu gitu. Lanjut, aku mau pakai warna transisi yang ini deh, yang warna tangerin. Gimana sih bacanya? Tangerin gitu tadi. Aku aplikasikan di seluruh kelopak. Aku udah pakai warna transisi seluruh kelopak, kedua kelopakku. Kemudian aku mau tambahin rose veil. Bentar, mau bersihin brush dulu. Ini aku brush primernya dari Masami Soko.
mau pakai warna yang rose veil ini. Terus aku blend lagi, aku timpal lagi di bagian yang tadi udah aku kasih warna di seluruh kelopak mata juga. Kemudian aku mau pakai warna yang glitternya. Aku blend lagi. Terus aku mau tambahin sedikit warna coklat di ujung mata sini. Nah, aku mau beresin dulu yang mata ini, dan aku juga mau bikin eye makeup yang sebelah sini, dan aku bakal kembali. Nah, ini dia eye makeup looknya, hasil akhirnya. Tadi aku tambahin sedikit warna sunray yang ada gold-goldnya gitu di bagian sini, kelopak mata sini. Sejauh ini aku sangat-sangat suka banget sama eyeshadow palette ya, Vokalur yang toilet ini. Iya, benar-benar warnanya keluar banget seperti yang kalian lihat. Ini aku nggak pakai primer apapun. Jadi langsung setelah pakai bedak tadi ya, langsung aku aplikasikan eyeshadownya. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner dan bulu mata, and then I'll be back. Yay, aku udah selesai pakai eyeliner dan bulu mata. Tadi aku pakai eyeliner pencil dari Silky Girl yang ini. Terus aku pakai bulu mata dari apa sih ini? Felicia Lashes. Ini aku beli di toko-toko kosmetik biasa. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner metallic ini yang judulnya Vokalur Beam Heavy Metallic Eyeliner. Ini yang nomor ini ya tampilannya. Ini nomornya nomor 01, yaitu platinum. Dia tuh kayak gini teksturnya. So pigmented, dan aku mau pakai di ujung bawah mata sebelah sini. Lanjut aku mau pakai contour dan blush on. Setelah itu aku akan kembali. Udah selesai contour dan pakai blush on. Lanjut aku mau pakai lipstick, liquid lipstick dari Vokalur. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama aku bakal bacain namanya Vokalur Matte Lips. Ini dia nomor 17 yang Like Out. Kemudian aku ada lagi yang sebenarnya dua-duanya ini sama ya, cuman satunya tuh ada, satunya cuman ada tulisan Vokalur Lux, tapi yang satunya ada tulisan Liquid Lipstick Long Lasting. Yang ini ada tulisannya Liquid Lipstick Long Lasting. Kelihatan gak sih? Dan ini, yang ini warnanya adalah Candy Champagne yang nomor 31, dan yang satunya nomor 36 yaitu Rose Gold on Acid. So aku mau coba pakai yang apa dulu ya. Sepertinya aku pakai ini dulu, lebih cocok ke looknya untuk kali ini. Dia kayak gini. Aku swatch ya.
Jadi dia benar-benar metalik gitu. Terus baunya aku agak nggak suka sih. Yuk, mari kita coba. Jadi seperti ini tampilannya. Ini aku pakai yang tadi ya, rose gold foundation. So far sih dia warnanya mudah banget diaplikasikan. Cuman yang nggak aku suka itu dia kayak berasa pakai lipstick gitu. Terus dia juga kurang nutup warna bibirku, jadi sini kayak masih ada warna kulit bibirku bolong-bolong gitu. Coba aku aplikasikan sekali lagi ya. Menurutku ini sama aja ya, udah dua kali swatch juga warnanya maksudnya nggak ngetutup bibirku, jadi masih kayak ada lubang-lubangnya. Terus kalau di timpa lagi tuh rasanya kayak tebel banget bibirku. Tapi warnanya cantik juga sih dan sesuai sama look kali ini yang aku bikin. Nah, ini dia hasil akhirnya makeup look untuk video tutorial kali ini. Secara keseluruhan aku suka banget sama produk dari Vokalure ini, terutama eyeshadow-nya yang super pigmented. Dan harganya juga gak terlalu mahal, tapi kita sudah dapat 18 warna eyeshadow yang super duper cantik. Kemudian lagi aku juga suka sama foundationnya, karena dia selama aku pakai tadi bikin video, warnanya juga gak teroksidasi menurutku, masih tetap sama seperti yang tadi. Juga nggak ada rasa lengket di mukaku, dan minyaknya juga belum kelihatan. Tapi nggak tahu ya kalau udah dipakai di outdoor atau udah dipakai aktivitas beberapa jam gitu, mungkin aku bakal bikin review yang lebih detail lagi di video selanjutnya. Yang aku suka juga ini yang eyeliner liquidnya, dia benar-benar pigmented juga, bagus banget buat kalian yang suka sama eyeliner glitter. Terus untuk liquid lipsticknya aku kurang suka ya, karena agak terasa berat di bibir, terus agak lengket juga. Dan meskipun dia mudah banget di swatchnya, dia kurang bisa nutup warna bibirku dengan sempurna, jadi masih ada yang lubang-lubang gitu. So, itu dia makeup tutorial untuk kali ini. Semoga video bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini, please like. Dan kalau kalian pengen selalu tahu update video dari aku, tinggal di subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, segitu dulu dari aku. See you in my next video.